Pandu Gaming berak teman-teman ya. Lihat tuh wajahnya Pandu Gaming. Auto meninggal teman-teman. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini teman-teman, Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba jalan-jalan di rumah pohon. Tapi yang lebih seru lagi teman-teman, rumah pohon nenek granny. Wah, ini pasti keren banget. Kita jalan-jalan di rumahnya istrinya Pak Unat teman-teman ya. Ampun Pak, ampun Pak. Istrinya Pak Unat ini guys. Cie-cie istrinya Pak Unat. Siapa yang setuju di episode berikutnya kita akan menikahkan, ya ampun, meraju Pak Unat teman-teman ya. Meraju Pak Unat. Ampun Pak Unat, maafkan Pandu Gaming Pak Unat. Siapa yang setuju di episode berikutnya kita akan menikahkan Pak Unat dan Nenek Granny. Like video kali ini, share juga, hingga menyentuh 20.000 like lebih, kita akan menikahkan Pak Unat dan Nenek Granny. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, pastikan kalau kalian sudah like dulu dan jangan lupa untuk di subscribe sekarang juga, karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Oke Pak Unat, mari kita temui nenek kita, Nenek Granny. Oh nenek, kau ada di mana nek? Aku merindukanmu Nenek Granny. Oh itu Nenek Granny teman-teman ya. Pak Unat itu istrinya Pak Unat. Kenapa Pak Unat gak ingin bertemu sama Nenek Granny? Ayo Pak Unat sini. Pak Unat gak mau teman-teman. Kalau gitu Pandu Gaming aja ya. Nenek Granny gimana nih persetujuan kemarin? Katanya Nenek Granny bentar jangan dipukul. Lo no. Kok Pandu Gaming dikill sih? Ya jelas lah, nenek ini kan nenek hantu gitu kan. Pandu Gaming akan melihat-lihat dulu rumah Nenek Granny ini ada apa saja teman-teman. Oh di sini ada wajah. Pandu Gaming sangat jengkel. Kita bisa memainkan wajah-wajah ini teman-teman. Aku kena kutukan Nenek Granny. Apalagi nih yang seru-seru nih. Kita lihat dulu teman-teman. Waduh, Pak Unat malah tidur gitu kan. Kita akan menguasai dunia. Oke, kita akan coba lagi. Di sini ada kostum teman-teman, Frost Guard. Wih, keren banget Pak Unat. Pak Unat pakai kostum apa nih? Kita lihat dulu. Rogue Assassin teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba melawan Nenek Granny. Mungkin saja kita sudah diberikan kekuatan oleh kostum ini teman-teman. Itu dia Nenek Granny. Oh nenek, aku sangat menyayangimu nek. Kita coba teman-teman. Oke ternyata kuat nih kostum. Wow, kalian lihat gak berasa teman-teman. Gak berasa dibukul. Mana Pak Unat ya? Kalian lihat gak berasa. Ya oke ya. Ternyata kostumnya kurang kuat teman-teman. Dan di sini ada tombol nuklir. Kita coba pencet. Oke, kita harus membayar 395 Robux teman-teman. Siapa yang setuju kita akan ledakan Nenek Granny dengan bom nuklir? Kalau panas setuju Pak Unat ya. Ya ampun Pak Unat. Kalau tentang membunuh Nenek Granny, Pak Unat semangat banget teman-teman. Di sini ada, oh di sini kita bisa menghilangkan jadi botak. Dan sekarang kita akan menggunakan topi. Wih keren. Kita sudah memiliki topi diamond teman-teman. Dan berikutnya oke, kita akan coba hapus dulu dan kita gunakan yang gold. Oh my mom, ini harganya mahal banget teman-teman ya. Kita akan coba lihat dulu yang ini. Ini juga mahal nih kalau nggak salah. Yang judulnya Valkyrie begini teman-teman. Oke sekarang Pandu Gaming sudah menjadi anggota Valkyrie. Dan kita akan menggunakan kostum yang lainnya. Di sini ada awan-awan juga teman-teman. Dan disini juga ada alat mata-mata. Pak Unat, kenapa kayak gini gaya rambutnya Pak Unat? Ya ampun. Tapi keren Pak, cocok banget kayak gini. Cocok jadi gembel teman-teman ya. Rambutnya kok kayak gitu. Pak ambil senjata-senjata yang ada di sini Pak. Di sini ada alat mata-mata teman-teman. Ini keren banget dan kita akan mencoba semuanya. Dan di sini juga ada pesawat teman-teman. Dan di sini juga ada karpet emas. Wih keren. Biasanya kan hanya karpet yang warna-warni itu teman-teman. Karpet
pelangi. Loh. Nenek Granny kenapa kepalanya, teman-teman? Kepalanya Nenek Granny encok kayaknya ya. Kepalanya Nenek Granny kok encok? Ini udah mirip banget dengan Pak Unat gitu. Ayo Nenek Granny, kejar Panduk Gaming. Sini Nenek Granny, ayo. Ayo Nenek Granny, sini-sini. Ikuti Panduk Gaming. Ayolah Nenek Granny, aku di sini-sini-sini. Ikuti Panduk Gaming. Kita prank Nenek Granny, teman-teman. Akhirnya Nenek Granny terjatuh. Kita akan coba ke sini dulu, teman-teman. Di sini, oh di sini menambah darah untuk heal-nya. Dan kita akan coba tembakan dari sini ke rumah pohon itu, teman-teman. Gimana, apakah kita akan terlempar ke sana? Kita coba saja. Wow, keren. Ini kayak main Flying Fox gitu, teman-teman ya. Oke, sudah cukup sekarang. Oh no, no, Panduk Gaming terjatuh. Dan kita coba dengan yang ini lagi. Pohonet ada di mana ya? Pak Unat, widih. Pak Unat menjadi Dragon Ball tengkorak, teman-teman. Goku, tapi Goku yang udah jadi fosil gitu kan. Pak Unat soalnya tinggal tengkorak, teman-teman. Nenek Granny dikerjain mulu, kasihan. Jangan kayak gitu dong. Dan di sini juga ada Gravity Coil. Ayolah Nenek Granny, tangkap Panduk Gaming Nenek Granny. Iya, lompat. Yeay. Sini Nenek Granny, tangkap kami. Kasihan banget Nenek Granny-nya dikeroyok, teman-teman. Nenek Granny hanya kuat kalau di tempat gelap, teman-teman. Kalau di tempat yang terang kayak gini, Nenek Granny nggak menakutkan ya. Kalian lihat Nenek Granny cuma ngejar-ngejar tapi bawa pentungan sih. Sekali mentung auto meninggal. Oke, teman-teman, Panduk Gaming memainkan game yang berbeda lagi tapi nggak beda jauh. Kita masih berada di rumah pohon ini, teman-teman. Tapi Nenek Granny-nya udah meninggal. Kita udah kill, teman-teman ya. Aduh, sakit perutnya Panduk Gaming. Aduh. Oke. Aduh, kentut bersama. Auto meninggal. Raknya itu besar banget, teman-teman ya. Jadi bola. Panda coba. No. Jangan serang Panduk Gaming. Itu siapa lagi berani-beraninya dia ngekill Panduk Gaming, teman-teman. Ini free admin. Kita akan bertempur. Let's go. Kita akan kalahkan mereka semua. Panduk Gaming akan mengambil senjata sakti yang ini. Oke. Senjata ini sangat sakti banget, teman-teman. Lalu senjata yang ini, teman-teman. Ayolah, berikan aku senjata ini. Oke, nice. Panduk Gaming sudah mendapatkannya. Lalu kita serang Pak Unat. Rasakan itu, Pak Unat. Meledak, teman-teman. Kita akan serang lagi yang ini. FF maksudnya apa, teman-teman? Dia menggunakan kamen yang apa nih? Oh no, ada yang nyerang Panduk Gaming. No, menjauh dari Panduk Gaming. Oh, dia akan spawn terus, teman-teman, kalau menggunakan admin yang FF ya. Curang banget, parah kick. Oke, sekarang Panduk Gaming akan coba juga, teman-teman, mungkin menggunakan kamen yang sama FF begini mungkin. Atau kayak mana, teman-teman? Salah dong. No, jangan sentuh Panduk Gaming. Hey, jangan sentuh Panduk Gaming. Ini berhasil, teman-teman. Wow, kamennya berhasil. Panduk Gaming gak akan bisa dikill nih. Kita akan serang dia, rasakan itu, bro. Meledak. Dan di sini juga ada untuk bertukar tubuh. Panduk Gaming merasakan menjadi Paunat seharian. Loh, kok gak bisa, teman-teman? Loh, apa yang terjadi, Paunat? Paunat mana, teman-teman? Panduk Gaming jadi Paunat. Oh, Paunat menghilang ini kayaknya, Paunat. Oh, bener banget, teman-teman. Paunat menggunakan apa tuh? Panduk Gaming juga gak tahu. Dan di sini Paunat malah jadi Panduk Gaming. Paunat jadi Panduk Gaming, teman-teman. Dan di sini tadi kayak ada gempa-gempa, itu apaan gitu. Panduk Gaming juga nggak tahu, teman-teman. Kita akan ledakan Panduk, terasakan itu. Wow, ada senjata besar banget, teman-teman. Paunat meninggal tuh tadi. Panduk Gaming akan berubah menjadi orang lain, bisa nggak ya? Kita akan serang dia. Sini kau, ayo berubah jadi Panduk Gaming. Gimana caranya, teman-teman? Loh, kok dia nyerang Panduk Gaming? Seharusnya kan nggak bisa, curang. Oke, teman-teman, kita akan mencoba senjata yang lain. Di sini ada unicorn. Lalu kita cari yang lainnya lagi, senjata. Oh, ini ada pedang, teman-teman. Pedang yang besar tadi, apakah kita bisa mengeluarkan pedang raksasa ini? Kita lihat saja, let's go. Ini dia, teman-teman. Oke, apa yang terjadi? Mana pedangnya? Lololo. Oh, ini pedangnya kah? Oke, terus apa yang kita lakukan, Paunat? Bantu Panduk Gaming dulu, Paunat. Maksudnya kayak mana ini pedang? Apakah kita bisa menyentuhnya? Nggak bisa juga, teman-teman. Di sini ada unicorn. Ini gunanya untuk apa? Apakah kita bisa menaikinya? Oh, jadi pet, teman-teman. Yeay. Di sini kok ada yang jadi Paunat. Ada yang menjadi Paunat, teman-teman ya. Tapi keren sih, keren. Boom, rasakan ini. Meleduk kalian semua. Kita akan tembak Panduk. Bentar dulu, Panduk Gaming ingin menggunakan senjata. Jangan dikill Panduk Gaming dong. Oke, ini dia kamennya. Kita coba lagi. Panduk Gaming berak, teman-teman ya. Lihat tuh wajahnya Panduk. Auto meninggal, teman-teman. Berak keluar dengan usus-usus jantung semuanya. Itu ngeri banget. Dan sekarang kita akan mencoba. Oh, di sini ada kursi roket, teman-teman. Ini kayaknya keren banget. Kita akan coba kursi roket. Yeay.
Wow, lihat ini teman-teman, kursi roket. Ya, jangan ditembak dong. Oke, di sini Pandu Game mendapatkan sebuah senjata dan kita lihat dulu teman-teman, kira-kira apa lagi? Nah, ini ada senjata lebah, kita akan ambil teman-teman. Ini lumayan keren, bukan lumayan keren lagi sih. Ini keren banget teman-teman. Lalu kita lihat lagi kira-kira senjata apa yang bisa kita ambil. Hei, menjauh dari Pandu Gaming. Jangan kau berani-beraninya kill Pandu Gaming. No, 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 no. Oke, Pandu Gaming mendapatkan senjata. Ini apa lagi? Kenapa keluar sayap? Pandu Gaming ingin mengambil yang ini teman-teman. Ayolah, Pandu Gaming ingin dapat yang itu. Hei, jangan nembak-nembak dulu dong ya. Sulit banget kalau gini. Oke, ini dia senjata baru kita teman-teman. Senjata baru aja pegang senjata mereka udah ngekill-ngekill aja. Bentar dulu dong. Oke, ini ada senjata apa lagi teman-teman? Kok ngeri banget. Ini yang nyebelin nih. Dia nyerang-nyerang terus teman-teman. Dia nggak mengizinkan kita mengambil senjata untuk mengalahkannya. Oke, berhasil. Sekarang Pandu Gaming akan menyerang. Tatap mata ini, tatap. Ayo. Loh, mata mana-mana teman-teman? No! Senjata kita mana? Kok hilang? Seharusnya itu adalah senjata iblis teman-teman. Siapa yang menatap wajahnya akan langsung menjadi batu. Kita akan gunakan trompet ini saja. Oke, ini dia trompetnya. Kita gunakan trompet, kita tiup teman-teman. Keluar tornado. Wow, keren banget. Dan di sini ada pistol. Siapa nih yang ingin Pandu Gaming kill? Kita akan coba tembak pada bam. Rasakan ini, kok nggak keluar? Lambat banget keluarnya. Bam, rasakan ini Paunet. Nggak kena juga. Paunet langsung menghilang teman-teman. Kita coba lagi yang ini. Oke, ini dia Pandu Gaming mencoba ya. Kabur, kabur, no no, menjauh dari Pandu Gaming. Pandu Gaming tiup trompetnya. Rasakan itu. Rasakan tornadonya Pandu Gaming. Oke, ini apa lagi? Wow, ada hujan salju teman-teman. Keren banget nih senjata. Tapi kita akan coba ambil yang ini teman-teman. Pandu Gaming ingin berubah tubuh. Seharusnya ini kan bisa bertukar tubuh. Nah, akhirnya Pandu Gaming menjadi Paunet teman-teman ya. Pandu Gaming jadi Paunet. Dan Paunet menjadi Pandu Gaming. Gitu kan. Aneh banget teman-teman. Kita akan merubah cewek ini. Pandu Gaming jadi cewek, istrinya Paunet. Dan kalian lihat di sini ada Pandu Gaming versi cewek teman-teman. Paunet nebeng banget. Pandu Gaming ingin ikut Paunet. Di sini ada dua Pandu Gaming. Kita akan tukar lagi tubuhnya yang ada di sini. Nah, Pandu Gaming jadi apa nih? Biasa aja teman-teman. Dan ya, mereka ngekill-ngekill mulu teman-teman. Nyebelin banget ya. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian episode kali ini tentang kita mainkan game Granny. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye bye.